والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة أني أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني عن الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. آمين. الحمد لله، شكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi untuk kita as-sihhatu wal afiyah untuk kita jumpa pada malam ni. Alhamdulillah, kita sudah sampai untuk bab ma jaa fi khidab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan hey, jangan tidurlah kita awal. baru mula ni, baru tak habis doa lagi. Oh, cikgu ni. saya suka cikgu ni. Waktu kita di Umrah, kacau dia banyak. Allah. Alhamdulillah. Okay, bab ma jaa fi khidab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wal khidab, macam kita bercakap minggu lepas, al khidab itu tukar warna rambut. Tukar warna rambut itu ada beza di antara ulama, adakah itu halal atau haram? Adakah kita boleh tukar warna rambut kita atau tak boleh tukar? Yang ulama berkata kita boleh tukar warna, tetapi tak boleh tukar untuk warna hitam. Sebab orang tua umur dia 90 ke atas, batu tengok rambut dia masya Allah semua hitam. Itu ulama kata ini bahagian daripada bahagian tibu. Ada ulama kata itu ya. Ada ulama kata ini bahagian daripada apa? Tibu. Macam dia tibu atas manusia ya. Makna tibu itu bukan, tibu itu bukan berkataan sahaja, bukan bercakap sahaja tibu. Tetapi tibu itu mungkin dengan perbuatan. Mungkin tibu itu dengan orang tukar sifat dia, macam orang tengok dia remaja kemudian apa? Asal dia apa? Dia tua. Itu semua ada ulama yang kata, daripada ulama yang kata halal kita tukar warna rambut, tetapi tak tukar untuk warna apa? Untuk warna hitam. Apa warna yang ada daripada Nabi SAW? Warna merah, macam kita akan baca insyaAllah. Warna merah. Sebab itu ulama kata boleh kita tukar untuk warna merah. Kalau nak tukar, kalau tak mau tukar dengan tinggal kepala macam putih, lagi baik. Lagi baik sebab apa? Sebab ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW kata, Inna Allah
لا يستحي أن يعذب رجلا شاب شعره في الإسلام. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala malu untuk buat azab atau masuk orang seseorang dalam neraka, orang itu ada uban dalam kepala dia. Makna sebab itu ulama kata daripada sebab kita masuk syurga, kita tua dalam keadaan baik. Yang kalau orang tua, umur dia sudah orang tua, umur 60, 70 itu, ini daripada sebab untuk orang itu ahli syurga. Tetapi syarat apa? Syarat amalan dia baik. Sebab ada kita tengok banyak sekarang di zaman kita, orang tua tetapi dia apa? Hari-hari dia main judi. Atau hari-hari dia duduk bersama perempuan buat minum arak, buat apa-apa macam tu. Ini bukan tak masuk dalam hadis Nabi itu. Tetapi ulama kata syarat orang itu atau tanda orang itu ahli syurga, keadaan dia apa? Keadaan dia baik. Makna kalau kita tengok seseorang setiap hari dia sembahyang, orang jaga arahan Allah Subhanahu wa taala, dia takut daripada urusan haram itu, walau dia buat dosa, sebab kita tak ada orang maksum, walau dia buat dosa, tetapi dia orang tua, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala ampun dosa dia semua. Orang ahli syurga. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam satu hadis qudsi. Kita tahu kan hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu hadis yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata atau Allah Subhanahu wa taala kata apa? Laula bahaim rutta' wa shuyukhun rukka' wa atfalun rudda' lasubba 'alaykumul 'adzabu sabba. Kalau ta'ada dalam bumi orang tua semayang, buat semayang, makna orang tua dalam keadaan baik, bukan syarat semayang sahaja, makna buat amalan baik, orang taat, ya, hidup dalam keadaan taat, atau bayar baby kecil minum susu lagi daripada ibu dia, atau hayawan, Allah Subhanahu wa taala akan turun azab atas bumi, hilang bumi semua sebab dosa orang yang remaja atau orang yang biasa. Faham saya kata apa atau tak faham? Saya tengok muka macam sebab itu ulama kata daripada atau ahkam hukum untuk kita tukar warna kepala atau warna rambut kita, hukuman apa? Boleh, tetapi jangan tukar untuk warna apa? Warna hitam. Tukar untuk warna lain, tetapi jangan buat biru. Wow, kita tengok seseorang tukar, dia kata ustaz kata boleh tukar warna, jom tukar untuk biru. Esok kita mai tengok orang warna biru itu, jangan buat itu. Sebab apa? Sebab apa jangan? Sebab itu ada orang yang kafir buat macam tu. Wainu kita dalam agama kita tak boleh kita ikut apa perbuatan orang yang kafir. Tetapi yang ada daripada Nabi SAW tukar untuk warna merah macam kita akan baca insyaAllah. Sebab itu ulama kata warna yang boleh kita tukar warna merah sahaja. Jangan tukar untuk warna lain. Alas? Kecuali kalau kita nak masuk berperanang. Kalau kita ada berperanang, negara kita masuk berperanang dengan negara lain, kemudian ada di antara tentera negara kita orang tua, sini wajib atas dia tukar kepala dia untuk warna apa? Hitam. Untuk apa? Untuk orang yang lain. Contohnya, kalau negara kita semua orang tua atau ramai tua, batu orang yang lain tengok kita, tentera kita semua butih, dia kata senang kita habis itu negara ini semua, kan? Sebab itu ulama kata waktu berperanang sahaja itu kita boleh tukar untuk warna apa? Warna hitam. Sebab apa? Orang yang hadapan kita tengok takut, tengok semua hitam, berapa ribu orang semua remaja. Sini dia apa? Dia waktu Nabi SAW, waktu Nabi SAW pergi Makkah, manusia mai daripada Madinah sampai Makkah. Nabi SAW kata apa? Rahimallahu mri'in arahum minhu nashatan atau arahum minhu himmatan. Sebab itu waktu kita buat tawaf, awal tiga syaut kita buat tawaf berapa kali? 7, kan? Tiga yang pertama kita buat apa? Lari, apa nama kata apa? Anak lari, kan? Lari anak. Itu kenapa itu? Siapa kita buat ini sebab apa? Tahu tak? Ha?
Sebab Nabi SAW waktu Nabi SAW buat umrah, orang Quraisy tengok Nabi SAW daripada atas bukit Makkah, semua tengok Nabi SAW. Kemudian mereka kata apa? Orang itu mai daripada Makkah, habis sudah apa? Sakit, orang letih, orang tak kuat macam tu. Nabi SAW kata, waktu kita buat tawaf, aswat yang tiga yang pertama itu, kita lari. Untuk manusia tengok kita apa? Sihat, kuat, bukan sakit. Ini di antara, kalau di zaman kita itu bukan wajib, amalan itu tak wajib. Kalau kita tak boleh buat, tak ada masalah. Tetapi sebab apa? Sebab Nabi SAW nak orang lain tengok Nabi SAW dan sahabat Nabi SAW yang mai daripada Makkah, orang yang apa? Yang kuat, yang bukan sakit, tak ada masalah di antara sahabat Nabi SAW. Walau orang sakit, buat juga. Nabi SAW kata, rahim Allah, Nabi doa, Allah SWT rahmat orang yang buat amalan macam tu. Walau dia rasa sakit, walau dia rasa letih, buat juga. Untuk apa? Untuk orang yang hadapan dia, rasa dia kuat. Sebab itu ulama kata, kita boleh tukar rambut kita untuk warna hitam, itu dalam satu keadaan sahaja, waktu apa? Waktu berperanan. Selain itu, tak boleh tukar untuk hitam. Nak tukar untuk merah boleh. Warna lain, jangan. Kuning ke apa, biru ke, jangan. Okey. Ini apa? Ini hukuman al-khidab atau hukuman tukar warna kepala. Jom kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Bab ini ada empat hadis sahaja. Hadis yang pertama. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي. إني حديث داري بدا ستو أرغ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إني كاليبر تما سيرا سيان كاليبر تما دينار نمديا سودا دينار سبلو منيتا ها كاليبر تما كان سيدنا أبو رمثة atau Rimtha. Sayyidina Abu Ramsa atau Rimtha itu dia kata macam dia tulis di hadapan kita At-Taymi. At-Taymi itu nama untuk kabila dia, kabilat Bani Tamim. Itu orang itu kerja apa? Agak-agak kerja apa? Agak-agak orang itu kerja apa? Ha? Apa tu? Niaga? Ha? La, bukan. Agak-agak orang lain agak-agak kerja apa? Kerja penting sangat di zaman kita sekarang. Ada dalam zaman Nabi SAW dua orang, satu perempuan dan satu lelaki kerja itu. Satu perempuan, nanti saya tanya nama dia apa. Tapi kamu tanya atau kamu tahu dulu kerja apa? Itu kerja dia doktor. Sayyidina Abu Ramtha itu kerja apa? Kerja doktor. Siapa perempuan yang doktor, awal doktorah dalam Islam? Nama apa? Sayyidah apa? Doktor yang pertama dalam Islam. Nama apa? Ha? La, doktorah, bukan lelaki. Kemudian Ibn Sina itu lama sangat. Ibn Sina itu bukan sahabi, itu bukan tabi'i juga. Ibn Sina itu lama. Dekat daripada zaman kita, Ibn Sina itu. Ibn Sina itu dalam zaman Imam Ghazali 500 lebih, tahun 500 lebih. Ha, siapa perempuan yang pertama doktor dalam Islam yang waktu kita berjakab untuk berperanang Al-Ahzab? Kalau ingat ya, ingat sirah tak? Ingat tak? Kalau ingat ya, waktu kita berjakab untuk berperanang Al-Ahzab, kita kata waktu Sayyidina Sa'd ibn Mu'az
waktu dia sakit atau ada apa panah masuk dalam al-akhal, warad yang nama al-akhal itu, dia Nabi SAW hantar dia dalam apa khemah sayyidah itu, nama dia apa, Allahumma salli ala sayyidina. السيدة لوبا لا بكان سمية بكان سمية سمية إتو إبو سيدنا ياسر بكان سيدة سمية نما تعب ياسر اللهم صل على سيدنا محمد تعب شري سيد لوبا جوجا تدرزق أنتو أنتم مريني. Tadi saya ingat. Waktu saya bercakap itu saya ingat. Tapi lupa. Tak ada rizq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti insyaAllah kita ingat. Okay. Itu Sayyidina Abu Ramtha itu. Dia daripada Tamim. Dia pergi untuk Nabi SAW. Ziarah untuk Nabi SAW. Tamim itu bukan daripada Makkah. Bukan daripada Madinah. Tamim itu kampung. Dekat daripada apa? Dekat keluar daripada Makkah ya, kawasan Makkah. Sayyidina Abu Tamim itu bi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita bercakap dia apa dia kerja doktor, dia kerja dalam bahagian itu doktor itu ada banyak bahagian. Bahagian dia yang apa nama kata dalam bahasa Malaysia kata apa? Dalam bahasa Arab kata jarrah. Jarrah itu yang buat operation. Ya. Ha? Apa tu? Rufaida. Allah iftah alik. Itu Google. Syekh Google. Syekh Google sudah tahu. Alhamdulillah. Syekh Google sudah hantar maklumat untuk kita. Sayyida Rufaida. Aywa tu. Ini doktora yang pertama dalam Islam. Sayyida Rufaida. Itu yang dia apa? Yang jaga Sayyidina Sa'ad. Sayyidina Sa'ad waktu dia sakit dalam peperangan Al-Ahzab. Itu. Alhamdulillah Syekh Google itu senang ada. Waktu saya ingat waktu kita belajar ya dengan Syekh. Itu Syekh kata untuk kita waktu kalau dia nak cari satu maklumat dia bi untuk apa? Maktabah apa nama? Pustakaan. Duduk mungkin satu hari dua hari untuk jumpa satu maklumat sahaja mungkin tak jumpa. Tapi dia kata dalam zaman kamu sekarang tekan. Jadi kamu dah tekan satu keluar semua maklumat dalam semua buku. Itu dia cemburu ya. Dia cemburu sebab zaman dia kalau dia nak ambil satu maklumat duduk lama. Tapi kita sekarang kalau nak ambil satu maklumat tekan saja. Waktu saya buat magister nak tulis magister. Ini saya magister saya dalam apa nama itu tahqiq. Takhrij hadis dan tahqiq. تخريج الحديث itu dia kata untuk saya waktu dia buat magister dia nak kalau dia nak syari hadis itu mana dia syari dalam buku banyak dalam 7 atau 10 buku dia syari dalam 10 buku daripada buku yang besar macam Imam Bukhari macam Muslim macam Abu Dawud dan Nasa'i dan Tirmizi dan Ibn Majah tu banyak kalau jumpa alhamdulillah kalau tak jumpa dia syari dalam buku lain sampai dia jumpa mesti dia jumpa. Itu kalau dia contoh dia ambil buku macam buku ini dia nak takhrij hadis semua ini yang ada. Takhrij itu makna bab makna dia syari asal orang yang pertama riwayat hadis ini. Itu dia syari kalau dia tak jumpa dalam hadis yang besar dalam buku yang besar yang asal dalam mazhab kita buku Bukhari, Muslim, Nisa'i, Dawud itu semua dia mesti syari dalam buku hadis yang lain sampai dia jumpa. Mungkin duduk dalam satu hadis, mungkin duduk satu bulan. Dua bulan untuk jumpa satu hadis saja. Tetapi saya habis semua dalam 100 atau 115 hadis tak sampai satu tahun. Habis semua 115 hadis tak sampai satu tahun. Itu dia kata waktu saya untuk satu hadis saja mungkin ambil satu bulan dua bulan. Kalau macam saya 100 hadis itu mungkin ambil berapa tahun untuk habis. Itu beza. Alhamdulillah zaman kita zaman yang senang. Tetapi masalah apa? Kita tak guna. Kita lupa juga. Sebab senang. Itu orang itu di zaman ulama yang lama itu. Dia cuba, kalau dia cari satu maklumat, dia letih. Sebab itu susah lupa. Tetapi sekarang,
tekan habis sudah keluar. Sekarang kalau kita tanya nama apa doktora itu? Ahli sudah lupa. Ingat tak? Rufaida, alhamdulillah. Okey. Minggu depan kita tanya, tengok ingat tak ingat. Tuli lah, jangan tuli, ingat. Jangan tuli. Okey. Faitu Sayyidina Abu Ramtha itu dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ma'a ibnin li. Dia datang untuk baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kampung dia dengan apa? Bersama dengan anak dia. Wasini juga ulama ambil macam kita bercakap dalam hadis yang bab yang sebelum itu minggu lepas itu. Orang juga hadis Sayyidina Abi Ramsa juga yang dia kata datang dengan anak dia, kemudian kita bercakap itu ulama ambil daripada itu satu faedah. Waktu kita pergi untuk majlis ilmu atau waktu kita pergi untuk masjid atau kita pergi untuk jumpa syekh atau ulama, kita pergi sekali dengan apa? Dengan keluarga kita, mudah-mudahan ada faedah untuk apa? Untuk keluarga semua. Faitu dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'a ibnin li faqala ibnuka hadha. Nabi tanya, Nabi tanya untuk Sayyidina Abu Rimtha itu, adakah ini anak kamu? Ibnuka hadha. Kemudian itu makna tanya, Nabi tak kenal dia. Kali pertama Nabi jumpa dia, faitu Nabi tanya dia, adakah orang ini nama, adakah orang itu anak kamu? Faqultu na'am. Dia kata ya, ini anak saya. Ashhadu bihi. Ashhadu bihi makna dia apa? Dia i'tiraf dengan anak dia. Itu zaman kita sekarang ada apa? DNA kan? Tetapi zaman lama tak ada itu. Ada apa? Kalau lelaki itu iqrar atau lelaki itu dia kata ya betul ini anak, habis ambil nama dia. Kalau dia kata isteri buat zina atau ada apa-apa masalah, habis tak bagi nama. Ha? Itu. Sana zaman lama ambil perkataan lelaki terus. Sebab tak ada apa-apa ilmu lain untuk tahu. Ha? Tetapi zaman kita sekarang alhamdulillah juga sudah apa? Ada berubah banyak. Baini dia kata, na'am ashhadu bihi. Qala la yajni alayka wa la tajni alay. La yajni alayk wa la tajni alay. Sini ada dua makna untuk kalimah itu. La yajni alayka wa la tajni alay. Makna janan kamu zalim untuk dia. Janan dia zalim untuk kamu. Itu makna yang pertama untuk ulama. Zalim itu adakah ana? Boleh zalim untuk ayah? Boleh banyak. Kan? Boleh anak kita zalim untuk kita. Buat salah dengan kita, tak ikut kita, tak taat kita. Itu semua zalim untuk kita. Wa ini daripada Mesir ada satu kata-kata hikmah. Dia kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibni ala waladi, qalbi ala waldin fatar wa qalbi ibni alaya hajar. Hati saya menangis atas anak saya, tetapi hati anak saya batu atas saya. Makna apa? Maksud apa hikmah itu? Ayah suka atau sayang untuk anak dia, tetapi anak dia apa? Kasar, tak taat, tak ikut dia, orang yang apa? Kata apa? Nakal. Kan nakal untuk tak ikut ayah dia, tak suka ayah dia, itu semua. Dan ini Nabi SAW kata janan kamu, janan anak kamu zalim untuk kamu. Makna mesti taat. Nabi bagi nasihat untuk budak itu yang baru mai itu, mesti kamu taat untuk ayah kamu. Wala tajni alai, kamu juga tak zalim untuk dia. Bagaimana ayah zalim untuk anak dia? Bagaimana lelaki ayah atau ibu zalim untuk anak? Boleh tak? Boleh tak? Ada satu kali Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar khalifah, seseorang bi untuk dia berjakab anak dia tak baik, anak dia buat salah dengan dia, mencuri duit dia, macam tu. Sayyidina Umar kata apa? Panggil anak kamu. Dia panggil anak. Kemudian Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu buat itu dengan ayah kamu? Mesti kamu hormat untuk ayah, mesti kamu buat baik dengan ayah. Dia kata, wahai Amir Mu'minin, orang itu zalim untuk saya sebelum saya zalim untuk dia. Sayyidina Umar kata, kenapa kamu zalim untuk dia? Atau bagaimana dia zalim untuk kamu? Dia kata, sebab dia waktu dia kahwin, dia cari perempuan daripada perempuan Majus. Agama Majus, bukan agama Islam.
Kemudian dia bagi nama untuk saya, bagi nama tak cantik, ya, nama tak baik untuk dia. Sebab itu Sayyidina Umar kata untuk orang itu, laqad aqaqta ibnuka qabla an ya'uqaq. Kamu zalim untuk anak kamu sebelum anak kamu zalim untuk kamu. Ini ada hak untuk anak kita. Sebelum anak kita itu mai dalam dunia, ada hak mesti kita bagi untuk dia. Daripada hak itu, Sayyidina Umar itu, daripada perkataan Sayyidina Umar, daripada hak itu kita pilih mak dia. Kita pilih untuk apa? Mak dia. Tak boleh kita tengok satu perempuan kahwin terus. Kita tak tahu perempuan itu macam mana, dari mana, asal apa, akhlak apa, itu semua kita tak tahu. Atau kita cinta sahaja satu perempuan, cinta dia, mesti kahwin. B untuk apa? Untuk ayah itu menangis nak kahwin dengan perempuan itu. Kenapa nak kahwin? Sebab saya cinta dengan dia. Perempuan itu tak baik nak kahwin juga. Nak kahwin. Tetapi perempuan itu semua keluarga jahat, semua akhlak yang tak baik. Ini daripada kita zalim untuk apa? Untuk anak kita. Untuk anak kita yang akan datang daripada perempuan itu. Yang dua, kita pilih nama dia. Kita pilih nama dia. Kadang-kadang macam kita bercakap itu banyak sangat di Malaysia. Dia apa? Dia buka Al-Quran. Kemudian awal mata dia jatuh atas satu kalimah, dia bagi untuk anak dia. Tanya dia, anak nama itu apa? Dalam Al-Quran, Ustaz. Dia menggadu dengan kita. Ya, saya tahu dalam Al-Quran, tetapi makna tak baik. Makna itu ayat Allah bercakap atas orang munafik, atas orang kafir. Kemudian kamu ambil bagi untuk anak kamu. Macam sebelum itu saya kata untuk semua tuan-tuan perempuan, satu orang di Bundok Baia. Tahu Bundok Baia kan? Sekolah lama saya kerja. Orang itu nama dia Fir'aun. Kemudian dia kata, apa ni nama ini, dari mana ni? Dia kata, ayah bagi. Kemudian dia kata, Ustaz ada dalam Al-Quran. Ayah tahu, ya Allah, tahu ada dalam Al-Quran. Juga ada satu perempuan, daripada perempuan yang saya kenal ya. Dia, nama dia, apa? Hizar atau macam tu ya. Bahagian daripada kalimah dalam surah At-Taubah. Kemudian saya tanya mak dia, apa makna? Mak dia yang tanya dulu, apa makna nama itu Ustaz? Saya kata tak tahu. Sebab dia ambil bahagian kalimah, bukan satu kalimah dalam Al-Quran. Dia ambil bahagian kalimah. Kemudian saya kata tak tahu. Dia kata, Ustaz bagaimana tak tahu? Kamu kata hafaz, hafaz, hafaz Quran, hafaz Quran. Itu ada dalam Quran Ustaz. Mana dalam Quran? Ada dalam Quran. Saya cari. Ada kalimah itu dalam Quran. Tak jumpa. Saya baca semua itu. Tak jumpa kalimah itu. Kemudian saya kata tak ada dalam Quran. Ustaz ni tibu ni. Ada mana surah Taubah. Okey, buka surah Taubah. Mana? Saya tengok itu bahagian daripada kalimah. Dia ambil tengah. Tiga huruf daripada satu kalimah. Ya Allah, saya marah daripada perempuan itu saya. Betul saya. Kalimah itu. Kalimah ayat munafiqin, ayat yang Allah turun atas munafiqin. Kita tahu surah At-Taubah itu surah nama daripada nama surah At-Taubah, surah Al-Fadhiha. Kenapa surah Al-Fadhiha? Sebab Allah berjakab semua rahsia orang munafiq dalam surah itu. Sebab itu dia tengok, ambil satu kalimah. Kalimah itu berjakab atas orang munafiq. Berjakab atas munafiq. Kemudian ambil bagi nama untuk anak dia. Ini daripada tanda untuk orang zalim untuk anak dia. Sebab apa? Sebab anak keluar habis tak boleh tukar nama dia. Susah tukar nama dia. Bi mahkamah, bi buat masalah banyak. Tetapi mesti waktu kita pilih anak, pilih nama. Jangan kita apa? Buka buku. Juga ada sekarang saya sudah tahu di Malaysia ada satu buku. Orang lama tulis. Dia tulis nama banyak. Kan? Betul tak? Ha? Tetapi buku itu juga daripada nama yang ada dalam buku itu. Nama yang makna tak baik. Atau buku atau nama tak ada makna. Nabi SAW kata لِكُلِّ النَّصِيبُ مِنْ إِسْمِ. Setiap orang ambil bahagian daripada nama dia. Kalau kita bagi nama untuk anak kita Qabih. Qabih itu contoh. Qabih itu makna tak cantik. Itu kalau kita bagi untuk dia nama Qabih, Allah mencipta dia Qabih. Allah mencipta dia tak cantik. Sebab apa? Sebab dia ambil bahagian daripada nama dia. Kalau kita bagi nama dia cantik, Jamil, makna cantik, Allah mencipta dia Jamil.
والنبي صلى الله عليه وسلم kata itu لكل نصيب من اسم setiap orang ambil apa bahagian daripada nama dia. Kalau kita bagi nama untuk anak kita qawi, kuat, Allah mencipta dia orang sihat. Tetapi kalau bagi nama untuk dia daif, lemah, Allah mencipta dia tak sihat, sakit. Itu penting sangat. Nabi SAW selepas orang masuk Islam, orang nama dia sebelum Islam ada nama yang baik, ada nama yang tak baik. Sebab itu Nabi SAW kalau orang masuk Islam, Nabi tanya dia, nama kamu apa? Kalau dia kata nama baik, Nabi terima. Kalau kata nama tak baik, Nabi tukar untuk nama baik. Itu satu orang nama dia apa? Nama dia Hazan. Hazan itu makna susah. Itu dia kata, Nabi SAW tanya dia waktu dia masuk Islam, nama kamu apa? Dia kata Hazan. Nabi SAW kata, kamu bukan Hazan, kamu Sahal. Sahal itu makna senang, muda. Dia kata apa orang itu? Lawan dengan Nabi SAW. Dia kata, saya minta maaf Rasulullah, saya tak mahu tukar nama yang ayah bagi. Nabi kata kalau macam itu, okey. Cucu dia daripada ulama al-hadis. Nama dia Sayyidina Muhammad ibn al-Musayyib. Cucu dia, dia kata, Al-Hazan ma zala fina hatta al-an. Al-Hazan itu, sedih itu, tak kuat, tak baik itu, ada dalam keturunan dia sampai sekarang. Orang itu sudah mati. Orang yang tak mau tukar nama dia itu, sudah mati. Cucu dia, dalam keturunan dia ada. Susah itu sampai cucu dia. Sebab apa? Sebab bahagian daripada nama. Bahagian daripada nama. Dan itu penting sangat kita pilih apa? Pilih nama untuk anak kita. Itu daripada tanda, dua tanda yang Sayyidina Umar bin Khattab kata untuk boleh orang zalim untuk anak dia sebelum anak dia zalim untuk dia. Dia buat salah dengan anak dia sebelum anak dia buat salah dengan dia. Dia tak pilih nama yang baik. Yang dua, dia tak pilih isteri yang baik, yang salih. Dia jumpa satu perempuan dalam mana-mana dia kahwin terus dengan dia. Tak tahu perempuan itu apa, tak tahu apa-apa daripada dia. Selepas dia bersalin, dia bagi nama yang tak baik untuk anak dia. Makna dia zalim untuk anak dua kali. Kalau anak itu keluar, orang yang tak salih atau orang yang tak baik untuk kamu, jangan kamu apa? Jangan kamu marah daripada dia. Sebab apa? Sebab kamu yang mula. Kamu yang buat lulu sebelum dia buat. Kamu yang zalim untuk dia sebelum dia zalim untuk kamu. Wa itu yang maksud Nabi SAW. Atau itu satu makna daripada makna yang Nabi SAW kata sini untuk Sayyidina Abu Rimtha. La yajni alaika wa la tajni alaih. Jangan kamu zalim untuk dia, jangan dia zalim untuk kamu. Itu makna yang pertama. Makna yang dua, la yajni alaika wa la tajni alaih. Makna nanti di hari kiamat, kamu kalau dia buat salah, kalau dia ahli neraka, kamu ahli syurga. Kamu tak boleh apa? Tak boleh tolong dia. Atau kalau dia ahli syurga, kamu ahli neraka, dia tak boleh tolong kamu. Habis. Setiap orang Allah SWT kira amalan seseorang-seseorang. Bukan total ya. Contoh, orang itu ahli syurga. Kemudian Nabi SAW, Allah SWT tengok keluarga dia atau ayah dia ahli neraka. Allah kata keluar daripada syurga, masuk neraka sekali dengan ayah. Tak ada itu. Setiap orang ikut apa? Ikut amalan dia. Itu ada makna yang dua ulama kata untuk kalimah apa? La yajni alaika wa la tajni alaik. Kenapa Sayyidina Imam Abi Isa Tirmizi itu tulis hadis ini dalam bab ini? Sebab kalimah yang ada itu. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Dia tengok apa? Uban warna merah. Warna merah. Qala Abu Isa. Abu Isa itu Imam Tirmizi. Yang kita baca buku dia itu, buku Syamail itu untuk Imam Tirmizi. Qala Abu Isa. Haza ahsanu syai'in ruwiya fi hadhal babi wa afsaru. Ini hadis yang tersahih dalam bab ini. وأفسر بمعنى ينكتر جلس لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يبلغ الشيبة سبب روايات yang صحيح yang ada daripada baginda صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم tak ada uban banyak dalam kepala dia macam kita baca sebelum itu bab yang sebelum ini uban yang banyak dalam apa janggut النبي صلى الله عليه وسلم tetapi dalam kepala النبي صلى الله عليه وسلم tak ada apa tak ada uban وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي. Itu dia sebut nama dia untuk kita kenal. Abu Rimtha itu, Rimtha itu macam kita berjakab sebelum itu. Abu, kalau kita tengok kalimah Abu, makna ini nama untuk apa? Untuk anak dia. Anak dia. Alas? Itu adat orang Arab, tanda untuk kita hormat orang yang hadapan kita, tak panggil dengan nama dia. Tetapi panggil dengan apa?
nama anak dia. Kalau dia tak kahwin lagi atau kahwin tetapi tak ada anak, panggil dengan nama keluarga dia. Dengan nama keluarga dia, nama yang besar. Setiap orang Arab mesti ada apa? Nama untuk kaum dia atau nama untuk keturunan dia. Ha, tuan yang terbesar, yang akhir itu. Ha, macam saya, nama tuan saya yang besar itu nama Simbawi. Itu nama keluarga saya As-Simbawi. Setiap orang Arab mesti ada itu. Nama keluarga dia. Ha, mesti hafal di Malaysia, tak ada itu. Sebab di Malaysia bagi untuk seseorang ambat nama atau tiga nama. Sebab itu dia hafaz nama dia dan nama ayah dia. Itu sahaja. Kemudian tahu masalah apa di Malaysia? Kalau bagi ambat nama itu, kemudian kita panggil dengan ambat nama, okey, baik. Tetapi kita tengok satu orang, contohnya, nama dia, ada satu orang kawan saya, nama dia Muhammad Abdul Mu'in, Muhammad Abdul Mannan, apa ni, ada dua nama lagi. Panggil apa? Panggil apa? Mannan sahaja. Mannan, bukan Abdul Mannan. Mannan sahaja, itu haram. Sebab Mannan itu Allah SWT. Dia buang abd, abd al-Mannan itu nama Allah. Abd al-Mannan, hamba al-Mannan itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di Malaysia, adat Malaysia buat apa? Buang abd itu. Panggil dengan apa? Nama Mannan terus. Wah ini salah. Kalau nak tulis nama panjang dalam IC, tulis tetapi guna. Tetapi tak guna. Letih saja waktu tulis. Waktu kita ada, sekarang kita ada beriksa, kita tulis marka, marka budak. Dalam marka itu mesti kita tulis nama dia. Dalam buku rekod itu, tulis nama, tengok seseorang empat nama, seseorang tiga nama. Banyak sangat, ya Allah ini susah sangat. Tetapi orang Arab apa? Satu nama, satu nama, satu nama, satu nama. Sebab itu senang orang Arab hafaz apa? Sampai nama tu yang terakhir itu. Saya sudah hafaz alhamdulillah, nama saya sampai Nabi SAW sudah hafaz. Senang sebab apa? Satu Usama Abdul Sattar, Muhammad Taufiq Abdul Sattar, Ali Simbawi, Khalifati Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad, itu sampai Nabi SAW. Senang sangat, tak ada masalah ya. Tetapi orang Malaysia ambat nama, batu tanya dia, nama ayah kamu apa? Dia sebut tiga lagi atau ambat lagi, batu nama tok kamu, ha, tak ada, tak tahu. Dia sudah jumpa dia, tapi tak tahu nama dia. Bukan dia sudah meninggal, sudah jumpa tapi tak tahu nama dia. Ini masalah. Pasal ini dia kata Abu Rimsa. Rimsa itu nama untuk apa? Untuk anak dia. Abu dia ayah untuk Rimsa. Wasmuhu, nama yang betul untuk dia, Rifa'ah ibn apa? Ibn Yathribi. Rifa'ah ibn Yathribi, itu nama dia. Nama dia dengan nama ayah dia. Rifa'ah nama dia, ayah dia nama apa? Yathribi. At-Taymi, At-Taymi itu nama untuk kampung dia atau kaum dia, Bani Tamim. Ha, kaum Bani Tamim. Itu hadis itu dia kata kalimah apa? Dalil atau syahid dalam hadis itu kalimah wa ra'aitu syaiba ahmar. Dia tengok uban yang dalam kepala Nabi SAW warna apa? Warna merah. Sebab itu ulama ada beza di antara ulama. Warna merah itu sebab apa? Warna merah sebab ada dua perkataan. Perkataan yang pertama kata warna merah sebab macam kita bercakap minggu lepas, Nabi SAW suka guna minyak wangi apa? Ingat tak? Kasturi. Kasturi itu warna apa? Warna merah. Waitu dia guna, bukan guna kasturi yang ada dengan macam dengan kita sekarang yang air itu. Tapi dia guna apa? Macam sabun. Dia keras. Dia guna buat atas apa? Atas kepala dia dengan itu batu itu. Atau macam sabun sikit. Tapi itu waktu dia buat keluar warna atas apa? Atas kepala Nabi SAW tukar uban yang ada untuk warna apa? Daripada putih untuk apa? Untuk merah. Itu perkataan yang dua untuk ulama. Perkataan yang pertama untuk ulama. Perkataan yang dua untuk ulama kata merah itu sebab Nabi SAW tukar untuk apa? Tukar warna. Dia guna warna yang kata al-khitab itu. Yang kata al-khidab. Al-khidab itu makna dia tukar warna. Bukan daripada minyak wangi, tetapi dia tukar guna apa? Guna warna atas kepala Nabi SAW. حديث يندوى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال نعم.
قال أبو عيسى روى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال عن أم أنس رضي الله عنها. ويتو حديث ينبرتما ديكتا داربدا سيدنا أبو هريرة. سئل أبو هريرة سئل يتو ديكتا مبني إلى ما لم يسمى فاعله. يتو دلم بحث عرب كتا مسؤ سكت بحث عرب كلمة سئل كلو كتا تنقو ستو كلمة حرف ينبرتما داربدا كلمة يتو مضموم ويتو فعل كلمة يتو فعل فيتو كتا كتا حكمان كلمة يتو مبني إلى ما لم يسمى فاعله. أبا معنى مبني إلى ما لم يسمى فاعله معنى أرغ ينبوت عملان يتو تأدى تأسبونا مديا كتا تهو الجملة الإسمية تهو بحاسة عرب أتأتيك بهجيان اسم وفعل وحرف فهم ده جنة انت دور لا بكو بربس جلان أول لقي اسم وفعل وحرف. الاسم يتو نما والفعل بربوتان حرف حروف. الاسم أدد وا جنيس أتو أدد وا بهجيان مستي أدد لم آيات ينكتا كتا إني اسم مبتدأ وخبر. يا الفعل مستي أدى تيجا فعل وفاعل ومفعول فعل وفاعل ومفعول كدن كدن كتا بوان أبا الفاعل يتو كتا سبوت الفعل والمفعول تروس الفاعل كتا بوان تتبيك لو كتا بوان الفاعل مستي كتا حرفيا برتمد لم الفعل كتا تريس أبا ضمة ما تشمسيني كتا سئلا سئلا يتوب معنى أدى ورغ تانية أدى ورغ سئلا يتوب معنى تانية تتبيه أدى ورغ لين ديات تأسبوت نما ديات ديات تأسبوت سيابا ين تانية راوي يتو ين أبا نما ديات عثمان بن موهب يتو ديات تأسبوت سيابا ين تانية سيدنا أبو هريرة ديات كتا سئلا أدى ورغ تانية ديات سيابا ورغ يتو تأتاو ديات تأسبوت نما ديات خلاص. فإتو ديات كتا سئلا أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدكه النبي صلى الله عليه وسلم سودة الكر ورنك بلديا؟ قال نعم. سيدنا أبو هريرة كتب نعم يا بتول النبي سودة الكر ورنديا. معنى حديث يعني أتاهيتو ورنا علماء أنبيل داري بدأيتو حديث يعني أتاهيتو يعني سيدنا أبي رمثيتو تنغو ورنا أبان النبي صلى الله عليه وسلم ورنا ميرا بكان سبب من يأواني تتبي سببه سبب ورنا النبي سودة الكر ويتو ين سيدنا أبو هريرة كتا. ومدين سيدنا أبو عيسى الترمذي ين تليه بكو يتو ديا كتا روى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. معنى راوي حديثه سيدنا عثمان بن موهب سيني ديا كتا سئل أبو هريرة أدى روايات لين داري بدا ديا تتبيد ديا تأكتا أبو هريرة ديا كتا أم سلمة معنى ديا أدى دوا راوي دوا صحابي سودة برجكب سما صحابي أن برتما سيدنا أبو هريرة صحابي أن دوا سيدة أم سلمة. والسيدة أم سلمة يتو كي تتاهو كان سيدة أبو سلمة يتو سيابا سيدة أم سلمة يتو سيابا استري النبي صلى الله عليه وسلم نما أبا نما أبا كي تسودة برجكب سبلوم يتو سيرة جوغا وقت سيرة كي تسودة برجكب أدا ستو هاري كي تسودة برجكب وانتو استري النبي صلى الله عليه وسلم سموها كان ingat tak? Ya, kita sudah sebut semua nama, semua isteri mula daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sampai orang yang akhir. Siapa orang yang akhir Nabi SAW kawin? Maria itu bukan isteri. Maria itu hamba. Siapa isteri yang akhir Nabi SAW kawin? Siapa? Nabi SAW kawin waktu Nabi SAW balik daripada daripada مكة dalam kawasan nama apa سيدة ميمونة بنت الحارث سيدة هن سيدة يا الله سيدة أم سلمة itu nama apa ingat tak إنا لله هند سيدة هند سيدة هند بنت أبي أمية سيدة هند بنت أبي أمية sebelum itu dia kawin dengan satu orang nama dia أبو سلمة. Kemudian masuk Islam waktu dia di Makkah, batu Abu Salma itu meninggal, tinggal dia. Sebab itu Nabi SAW kawin dengan dia. Waktu Nabi SAW nak kawin, minta kawin daripada dia, dia kata Rasulullah, saya orang apa? Ada anak.
النبي صلى الله عليه وسلم kata ta'ba, tak ada masalah. Anak kamu, anak saya. Saya akan jaga macam anak saya. Dia kata, Rasulullah, saya orang cemburu. Nabi SAW kata, jangan risau. Saya doa Allah SWT hilang cemburu kamu itu. Dan Nabi SAW doa sampai dia tabah, tak cemburu. Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu Sayyidah Ummu Salamah, riwayat hadis yang sama macam Sayyidina Abu Hurairah. Dia kata apa? Orang tanya, adakah Nabi SAW tukar warna kepala? Dia kata, na'am, ya betul. Nabi sudah tukar warna. حديث ينتيجة حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ أو قال ردع من حناء شك في هذا الشيخ. إني ستو حديث جوجا داري بدا أبا داري بدا ستو برمبوان برمبوان إتو أبا نما الجهدمة الجهدمة إتو نما ديا ديا استيري أنتو ستو أراغ داري بدا صحابات النبي صلى الله عليه وسلم أراغ إتو نما أبا بشير ابن الخصاصية بشير ابن الخصاصية ايتو دي كتا سيدة جهدمة ايتو دي كتا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيا سودة تنو سودة نمبا بجندا صلى الله عليه وسلم دلم ستوهري يخرج من بيته كالوار داري بدابة كالوار داري بدا روما دي ينفض رأسه ينفض معنى ينفض ايتو كتا بدن بس ماليسيا buat kepala macam tu, ada air dalam kepala dia, dia buat macam tu untuk air keluar. Kata apa dalam bahasa Malaysia? Ya? Tebal? Bergerak itu, bergerak untuk kepala dia. Buat macam tu, untuk air keluar. Untuk air keluar daripada kepala. Sebab zaman lama itu tak ada tuala. Kita guna apa, kalau kita basuh kepala, kita buat apa? Guna tuala kan sebelum keluar. Tetapi di zaman Nabi SAW tak ada tuala lagi. Itu dia basuh kepala keluar, terus air keluar, air jatuh daripada apa? Jatuh atas baju itu. Tapi Nabi SAW buat apa sebelum keluar? Buat kepala macam tu untuk air itu apa? Keluar daripada kepala dia. Itu nama yanfud. Perbuatan macam tu dia kata yanfud ra'sahu. Wa qad ightasala. Nabi SAW sudah apa? Sudah ambil mandi. Wa bi ra'sihi ridghun. Ada dalam kepala Nabi SAW ridgh. Ar-ridgh itu apa? Ar-ridgh itu makna al-hinna. Atau yang kata dalam bahasa Malaysia kata apa? إناي وبرأسه ردع أو قال ردع من حناء itu dia sebut kalimah حناء. حناء itu معنى إناي معنى ada sikit. ردع itu معنى sikit daripada apa? Daripada حناء, daripada إناي. معنى إناي برمبان sini atau lelaki sini guna waktu kahwin kan, tanda untuk kahwin guna. Orang Arab juga yang lama itu buat macam tu di zaman Nabi SAW. Tetapi sekarang di zaman kita tak ada itu. Di zaman kita tak ada hinna itu atau tak guna ina itu. Guna lain. Ada urusan lain guna. Tapi sekarang tak guna itu. Nabi SAW dia kata keluar apa? Keluar atau perempuan itu dia kata dia tengok Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Dia sudah ambil mandi dan kepala dia ada apa? Ada ina. Ada ini itu tanda untuk apa? Untuk Nabi SAW sudah tukar warna kepala itu. Semua hadis itu bercakap untuk apa? Satu makna. Makna itu apa? Nabi SAW tukar warna kepala. Tukar uban itu. Untuk warna apa? Warna merah. Sebab itu perkataan yang kita awal kita mula sini. Dia kita kata ulama ada dua perkataan dalam apa? Al-hinna atau dalam apa? Dalam inai itu atau tukar warna, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tetapi yang kata boleh itu dia kata boleh, tetapi syarat apa? Jangan tukar untuk warna hitam kecuali kalau ada berberanan. Tetapi kalau kita dalam keadaan biasa nak tukar sahaja untuk warna kepala, boleh tukar. Tetapi tukar untuk warna merah sahaja, jangan tukar untuk warna lain, biru ke atau apa-apa jangan. حديث ين آخر دي كتا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال
رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخضوبا. مخضوبا يتوب معنا تكربة سودة تكررنا. معنا سيدنا أنس رواية حديث آخر تو سيدنا أنس ويتو كتته سيدنا أنس كان سبود بنيه كلي سبود تعريف ديا سيابا سيدنا أنس تو سودة كتب بنيه كلي سيدنا أنس تو ديا كتب سيد سودة تنغو أنتو رمبود بجندة صلى الله عليه وسلم أدابا أدا مخضوب. مخضوب يتوب معنا سودة تكررنا أنتو ورنا ورنا ميرا خلاص. إني سموه بابيتو أدا أحاديث لين تتبي سيدنا إمام ترمزي تأسبود دي سيني أدا حديث لين ديا كتا حديث تو رواية أو معنى حديث تو النبي صلى الله عليه وسلم تأجونا خضاب. أدا حديث لين كلو كتا نأبتشا دلم بوكو لين أدا حديث لين كتا يتو سابي تو أدا بيزا دي أنترى علماء سيني مذهب إمام الترمزي النبي صلى الله عليه وسلم جونا با جونا خضابته. ماذا بيم ترمزي بولي كتا تكر ورنا ورنا با ورنا كبالا كتا ورنا رمبوت بولي كتا تكر انتو ورنا با ميرا سابتو دي سبوت احاديث ين سموا احاديث ين ادى دلم باب ين كتا بچه تديتو سموا احاديث كتب برجكب با بولي سموا احاديث كتا بولي تتبي ادى بوكو لين ادى روايات لين ادى احاديث لين كتا با تأبولي yang warna itu bukan warna tukar warna tetapi itu apa minyak wangi. Ada hadis lain kata itu ha sebab itu apa mungkin itu sebab kalau kita tukar Nabi SAW tukar untuk warna warna itu duduk sah saja bukan duduk lama ha, bukan duduk selama-lamanya duduk sah selepas itu apa balik lagi uban. Mungkin orang yang tengok Nabi SAW dengan uban dia tengok Nabi SAW dalam waktu Nabi SAW tak guna apa tak guna warna itu. Orang yang tengok Nabi SAW sudah tukar dia yang apa yang duduk dengan Nabi SAW lama yang duduk Nabi SAW dalam semua keadaan dia macam Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu orang khidmat Nabi SAW 10 tahun tak duduk jauh daripada Nabi SAW 10 tahun awal Nabi SAW di Makkah di Madinah Sayyidina Anas itu bersama Nabi SAW Nabi di mana-mana Sayyidina Anas ada sekali dengan dia. Juga daripada orang yang kata Nabi SAW sudah tukar dengan khidab itu atau tukar warna Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah itu isteri dia. Isteri dia bermakna duduk bersama Nabi SAW selama-lamanya. Daripada juga orang yang kata itu Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah itu orang daripada sahabat yang apa? Rabat sangat daripada baginda SAW. Itu kita tengok riwayat orang yang ada tekad daripada baginda SAW. Semua riwayat itu kata apa? Nabi SAW tukar. Tetapi orang yang mai mungkin orang mai daripada keluar negara daripada keluar Madinah ya, dia nak tengok Nabi SAW tengok Nabi SAW dah waktu Nabi SAW tak guna itu dia balik bercakap hadis saya tengok kepala Nabi SAW ada uban sebab apa? Sebab kamu tengok Nabi SAW tak ada atau Nabi tak guna sebab dia mai sah saja bukan semua orang ada bersama Nabi SAW selama-lamanya ada orang yang niaga, ada orang yang kerja bi Nabi SAW sahaja bi ziarah Nabi SAW, duduk bersama Nabi SAW sikit batu balik kampung dia macam tu ha? Itu jangan kalau ada orang baca dalam buku lain atau jumpa satu hadis lain kata Nabi SAW tak tukar warna kepala dia jangan apa? Jangan kacau kepala atau apa? Risau sebab apa? Sebab itu orang baca dalam satu keadaan ini baca riwayat dalam apa? Keadaan lain. Sebab dua ini rambut kita, kita nak berambut naik, botong batu naik lagi, botong naik lagi, botong. Orang tengok waktu Nabi SAW guna, ada orang lain tengok waktu Nabi SAW tak guna. Alas, ini apa? Ini tak ada masalah dalam hadis itu, tak ada ta'arud yani. Ta'arud itu makna lawan. Hadis itu tak lawan. Hadis apa? Semua hadis sahih, semua hadis yang betul. Tetapi apa? Masalah apa? Masalah ada orang tengok waktu itu, ada orang tengok dalam waktu lain. Alas, ini sudah masuk waktu Isya kan? Baik, kita berhenti sini. Kemudian insyaAllah kita masuk atau minggu hadapan kita masuk untuk bab yang tujuh. Babu ma jaa fi kuhli Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa fihi khamsatu ahadith. Al-kuhli itu apa? Yang Nabi SAW suka ada ulama kata Nabi SAW lahir dengan apa? Celah itu. معنى ولد مكحولا مختونا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سودا كالوالد اللي بدا برود ما ديا سودا ادا سنات سودا سياب دان ابا جلا ايتو ادا سكالي ادا اوراق لين كتا النبي صلى الله عليه وسلم ادا جلا ايتو تتبي ابا
Bukan cela. Nabi SAW apa buluh mata panjang. Sebab itu kalau orang jauh tengok Nabi SAW rasa macam Nabi SAW pakai apa celak itu. Tetapi Nabi SAW buat celak macam orang biasa. Bukan Nabi SAW bukan lahir dengan itu. Tapi dia buat biasa macam orang yang. Celak itu nanti kita tahu ada faedah untuk mata. Celak itu ada faedah untuk mata. Nanti insyaAllah kita masuk untuk bab itu. InsyaAllah bab yang 7. Ada soalan? Itu kita sudah bercakap itu awal majlis, tak boleh warna lain. Warna merah sahaja atau warna hitam kalau masuk berberangan. Yang hadis yang akhir yang kita baca itu dia kata inai. Tetapi hadis yang sebelum itu kata warna. Warna bukan inai, warna lain. Warna lain warna merah. Ada dua perkataannya, dua perkataan. Itu inai atau itu apa? Warna biasa. Ada dua perkataan untuk ulama. Tetapi hadis yang akhir yang kita baca hadis Sayyidina Anas itu dia kata apa? Inai. Tapi hadis yang lain, ambat hadis yang kita baca sebelum itu dia kata warna biasa. Nabi SAW guna. Mungkin dua-dua. Mungkin Nabi kadang-kadang guna inai, guna apa, kadang-kadang lain guna apa? Guna yang warna biasa. Okey, ada apa-apa lain? Soalan lain? اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك يا كريم اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا يا كريم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إن شاء الله جنب لك السلام عليكم يا رب